Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan membahas yaitu tentang persamaan dua pasangan yang begitu fenomenal di panggung Liga Dangdut Indonesia di Indosiar. Jika di tahun 2019 yang lalu Liga Dangdut Indonesia dihebohkan dengan kisah asmara antara Viko dan Fomal hingga mereka melangsungkan pernikahan, untuk tahun 2020 ini Liga Dangdut Indonesia dikejutkan dengan kisah percintaan antara Lesti dan Hari Jambi. Pada video kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai persamaan kedua pasangan tersebut, dan kita selalu pengidola mereka hanya berharap dan berdoa semoga saja di tahun 2020 ini Lesti dan Hari juga mengikuti jejak Viko dan Fomal yang sudah resmi melaksanakan resepsi pernikahan beberapa bulan yang lalu. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, langsung saja kita akan melihat persamaan dari kedua pasangan tersebut. Persamaan yang pertama, mereka sama-sama dipertemukan di panggung Liga Dangdut Indonesia. Tahun 2019 yang lalu di panggung Liga Dangdut Indonesia dikejutkan dengan pasangan yang begitu fenomenal yaitu Viko dan Fomal. Pasangan tersebut begitu heboh saat itu. Hampir di semua channel YouTube tentang Liga Dangdut Indonesia bersarang video tentang mereka. Dulunya pasangan ini dikira hanya gimmick belaka, namun tafsiran itu jauh melesat. Pasangan ini ternyata tak main-main hingga mereka melangsungkan resepsi pernikahan beberapa bulan yang lalu di tahun 2020 ini. Kejadian yang hampir serupa juga terjadi di tahun 2020 di panggung Liga Dangdut Indonesia. Kalau dulu ada Viko dan Fomal, maka di tahun 2020 ini ada Hari dan Lesti. Kehadiran pasangan ini disambut gegap gempita oleh para pecinta dangdut Indosiar. Tak ayal dari mereka turut mendoakan Hari dan Lesti agar seperti Viko dan Fomal yang sudah duluan ke jenjang pernikahan. Poin penting yang bisa kita simpulkan bahwa kedua pasangan ini, baik Viko dan Fomal maupun Hari dan Lesti, mereka sama-sama dipertemukan dalam ajang Liga Dangdut Indonesia di Indosiar. Persamaan yang kedua, sama-sama dijodohkan antara peserta dengan dewan juri. Kejadian serupa juga terjadi pada pasangan di tahun 2020 ini, yaitu dewan juri terkesima terhadap salah satu peserta yang berkompetisi di ajang Liga Dangdut Indonesia. Viko adalah kontestan Lida 2019, sedangkan Fomal merupakan salah satu juri dalam ajang tersebut. Hal serupa juga terjadi di tahun 2020 ini. Hari merupakan salah satu peserta di ajang Liga Dangdut Indonesia 2020, sedangkan Lesti merupakan dewan juri dalam ajang dangdut tersebut. Persamaan yang ketiga, yaitu pasangan pria sama-sama dari Pulau Sumatera. Sungguh tak asing lagi bagi kita tentang Fomal House Zamel, suami dari Viko, peserta Liga Dangdut tahun 2019 ini. Fomal merupakan putra asli dari Pulau Sumatera,
tepatnya di Provinsi Padang. Begitu juga dengan Hari, ia juga merupakan putra asli dari Provinsi Jambi yang juga merupakan wilayah Pulau Sumatera. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua tentang persamaan antara pasangan Fikoh dan Fomal dan Hari dengan Lesti. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.